Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-temanku Kancane Emah Fernanda, alhamdulillah siang hari ini kita ketemu berhalal bihalal dan temu kangen ya. Kancane Emah Fernanda, alhamdulillah di season yang kelima atau part 5 atau bagian yang kelima. Orangnya sedikit tetapi kekuatannya dahsyat. Kenapa? Karena saya ngomong begitu karena memang terbukti dari season yang ketiga kalau tidak salah ya. Saya mengikuti, ternyata memang kalian luar biasa. Dan Emah Fernanda, manajemen ini loh, sedemikian detail cara mengelola Anda semuanya ya. Aku seolah dia tuh jadi ibu kalian semuanya. Wah ngomongin Masya Allah, aku aja ini pengen jadi anak. Nah ibunya kaya ngono kaya, umur apa sebabnya kok aku pengen jadi anak Emah Fernanda? Mergoni aku iso nyusu kan ini nenek dati anaknya ya. Oke, matur suwun dulur-dulurku kerjasamanya dari Roy Audio System dan juga buat Gumilang Entertainment. Kita akan buka dulu Mas Ulu dengan satu lagu yaitu yang penting happy Mas Ulu ya. Cek halo satu testing ya. Lagunya yang penting happy, penyanyinya Maya Sabrina belum naik. Silakan Maya, yuk ditunggu teman-teman. Saya panggil dulu Evis, Renata dan Ana Kristina, Maya Sabrina. Ndak ada. Lah itu siapa itu? Dudu Ana no, dudu Maya. Dudu. Ulah ngerti ku Maya, bok wes. Ono Maya apa dudu? Oh itu Desi Tata. Oke orang no Maya no. Oh Maya apa? Oh Maya honeymoon. Mobil ini tak pikir mobil Maya. Jebule Desi Tata. Kowe iki lo seneng nek karo Desi Tata. Nandani kowe ora kacek karo mbokmu ya kan Emah Fernanda. Aku koyo ngerti-ngerti. Ya langsung aja kita nyanyikan yang penting happy bersama Kancane Emah Fernanda. Sukses. Thank you.
Terima kasih Bapak-Bapak dari Polsek Mijen.